Mantan vokalis band Niji, Giring Ganesha, blak-blakan bahwa ia akan mencalonkan diri sebagai calon presiden Republik Indonesia pada pemilu presiden 2024 mendatang. Hal itu disampaikannya saat hadir di podcast Deddy Corbuzier pada Selasa 28 September 2021. Kenapa enggak? Gue punya tekad, gue punya semangat, gue punya gagasan, gue punya kecintaan terhadap Indonesia, let's do it, katanya. Giring mengaku selalu bercita-cita menjadi seorang negarawan. Ia ingin menjadi tokoh seperti mantan Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln atau mantan Presiden Menteri Inggris Raya Winston Churchill. Cita-cita gue selalu pengen jadi negarawan, statement. Gue pengen banget one day bisa seperti Abraham, bisa seperti Winston. Gue pengen banget seperti Gus Dur. Gue pengen jadi kayak Jokowi, kata Giring Niji. Deddy Corbuzier sendiri heran sejak kapan Giring tiba-tiba ingin menjadi negarawan. Sementara Giring sesumbar bahwa dirinya pasti akan jadi presiden Indonesia suatu hari nanti. Di 2024 siapapun yang menang, kalaupun ngambil gagasan gue diambil. Tentang kuliah gratis, bagaimana melawan korupsi, gue masih ada 2029. 2034, gue yakin saya menang, one day saya menang. Hari pertama jadi presiden, gue langsung datang ke sini, ke podcast Deddy Corbuzier, kata Giring Niji.